Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Jualan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Pasar Ampal Boyolali. Pasarannya setiap hari Kliwon dan ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Dan di depan saya ini ada kambing babonan milik Epister Bagong. Bawa berapa ekor Pak Bagong? 7 ekor? Ya. Laku berapa? Laku 3, tinggal 4. Tinggal 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini babon anak atau babon kosong? Babon anak ini udah laku, bayaran. Oh, langsung dibayar? Ya. Dibayar berapa Pak D? 3,50. Babon sama anak 2? Ya. Anak, anaknya kisaran 3-4 bulan ini? 3 bulan paling ya? Ini hamil. Ini hamil sama anak. Eh, hamil mas. Karena itu, lari. Tingginya 85 teman-teman. Memang sedikit enggak setinggi ini. Kakinya lumayan kakinya. Kakinya lumayan teman-teman. Anaknya ini. Anaknya jantan atau betina? Betina semua. Kok rusak tanduknya? Betina semua, anaknya masih usia 3 bulanan. 3 bulan kurang lebih teman-teman. Jenisnya Jawa Randu. Ini jenisnya kambing Sindoro. Belum. Ya Sindoro ini. Belum ke Sindoro. Masuk kasih ke Jawa Randu Semi Bligon. Tapi ini harganya murah teman-teman. 1, 2, 3, berapa? 3,350. 3,350. Pas laku, pas bayaran. Belum langsung dibayar teman-teman. Memang kalau Pak Bagong ini harganya mepet ya Pak ya. Harganya dipapan ke wisan. Sing menteng mendi? Lah sing menteng ku. Dinyang 2,3 mintanya 2,50. 2,550. Heeh. 2,5 pas. Pasnya 2,500 teman-teman. Ditawar 2,3. Tingginya ini hampir beranak teman-teman. 80 up ini tingginya. Insya Allah akurat 80 up. Doro, Mas. Doro ini masih muda sekali berarti. Doro, Mas. Ayo saya iki gantungan ini. Gantungan ya. Nah, deal. Ajeng bagi. Bentar. Deal tuh. Langsung payu ini teman-teman, langsung badi Pak Bagong. Ini nah, teman-teman mau disuruh minta dicarikan juga bisa. Pak Bagong ini siap mencarikan atau siap apa jenengnya golek ke? Misalnya nanti ada yang pengen. Payu kabe? Payu. Nomornya? 085. 085. 339. 339. 241. 241. 704. 704. Pak Bagong. Nanti kalau ada yang berminat atau minta dicarikan yang seperti ini juga bisa, teman-teman. Minta dicarikan kambing babon anak juga bisa. Wah, ini ngamuk-ngamuk ngene iki. Sehat ini. Atau ini apa tuh? Amit ya mah. Gua pira kakang gua. Belum. Ayo lor kabeh. Ini ada Mas Iwan, bawa berapa ekor Mas Iwan? Banyak lagi Mas. Banyak, tapi sudah laku. Laku 5 ekor baru Mas. Ini tinggal berapa ini? Tuh, wah. Tujuh. Ini jenisnya apa Mas? Bligon atau Jawa Randu? Mas. Bligon teman-teman. Bligon itu Jawa Randu. Kawin karo PE biasanya teman-teman. Jadinya Bligon. Kepalanya hitam, badannya semi-semi hampir ke PE. Ini harganya berapa Mas? Ini harganya 3.250 Mas. 3.250. Hamil tua tinggal nunggu mana? Hamil, hamil tua tinggal nunggu anaknya teman. Tinggal nunggu mana eh? Kalau untuk tinggi ini prediksi saya 80 up teman-teman. Sekarang kita buktikan 85 teman-teman. 85. Harganya berapa tadi? 3,250. 3,250 tinggal brojole teman-teman. Ini kalau mah iki iki botole medeni men iki. Botole medeni. Pucuk gamatang punya Mas Iwan teman-teman. Ini Mas. Berapa yang ini Mas, Bro? Ini juga cuma 26 nih, Mas. Ini 26, teman. 2.600. Kosong. Ini kosong, Mas? Kosong. Kosong. Ini belum hamil Bligon, teman-teman. Kalau yang ini sudah hampir beranak. Sudah hampir. Nah, ini dicek.
deposit cuma 2 ekor mas, namanya pemasukan. Oh itu yang nah, jaminan ya mas? Jaminan, garansi. Garansi resmi teman-teman, sing positif hamil. Itu berapa harganya yang itu mas? Yang itu 28 mas. 28 jenisnya Jawa Randu. Jawa Randu. Bawa badannya gede teman-teman, ini biasanya anaknya juga. Ini laktasi baru 2 kali itu mas. 2 kali, yang ini? Samanya cuma 2 kali. 2 kali, yang lainnya ini? Hmm. Betina-betina beligon ini berapa nih? Itu mas, itu yang PE ini teman-teman, bagus ini. Ini juga PE ya mas Mugune? PE nih mas. Mugune peranakannya tawa teman-teman. Kelasnya kelas pasar atau kelas pedaging teman-teman. Ini harganya berapa mas? Ini 29. 29. Ini sebenarnya kalau rewasnya terjaga bagus, ini sampai digembel. Ini belum maksimal ya mas. Ini ketempat baru kual 1 jodoh. Baru 1 jodoh. Untuk tinggi ini 75 ada kayaknya. Sekitar hampir 80 ya mas. Oh iya, hampir 80 malah teman-teman. 80 mintanya harganya 29 teman-teman. Jenisnya istimewa. Ini yang istimewa. Oh susunya bagus teman-teman, dua ekor ini, dua satu pasang dok. Biasanya kan gandok-gandokan. Ini spesial ini nanti apa namanya? Buat breeding ini pas mas. Buat breeding bagus ini. Anaknya biasanya bagus kalau kelas pemula ini pas mas. Kelas pemula kayak gini teman, jangan beli yang mahal nanti depro. Sendirian dong depro. Kelas pemula kalau tinggal buat yang mahal nggak bisa melihara kasihan. Ya. Mending kayak gini misalnya. Mas misalnya dalam artian belum berhasil kan ya ruginya orang terlalu banyak teman-teman. Dipotong juga orang itu eman-eman, harganya ya hampir sama kambing Jawa Randu biasa teman-teman. Ini belum pernah layanan mas. Ini belum. Doro. Laktasi. Belum pernah laktasi masih. Baru hampir satu ini mas. Doro ya. Hamil ya insya Allah. Hamil teman-teman. Perkiraan hamil muda ini mas. Perkiraan hamil muda tapi belum berani jaminan. Yang berani jaminan ini sama itu. Iya. Misalnya apa? Kawin sudah 2 bulan belum minta lagi biasanya. Ipik-ipik gitu. Nah, biasanya apa? Kalau kawin udah gak minta, biasanya sudah jadi. Oh ini insya Allah sudah jadi tapi belum jaminan teman-teman. Maksudnya kelas pasar teman-teman tapi lumayan lah ini buat breeding susunya cuma 2. Nomornya mas? Nomor HP-nya benar mas. Nah, kita minta nomorkan HP-nya nanti kalau ada yang pengen atau minta diantar juga bisa teman-teman. Ini juga siap antar-antar. Ini bapaknya bawa jantan-jantan ya pak? Tadi jantan betina semuanya bawa 54 mas. Wah luar biasa, pasar dikebak IDW teman-teman. Ini mau nomor HP-nya 085 627 874 53. Mas Iwan ya mas? Ini mas. Nanti kalau ada yang berminat, monggo silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.